Pabrik yang sudah terbengkalai selama 10 tahun ini menjadi tempat yang terkenal horor di sekitar Cisarua. Konon, banyak kejadian yang terjadi di pabrik ini. Mulai dari banyak kecelakaan buruh-buruh pabrik, hingga sampai sekarang, pengelola kantor masih sering mendengar mesin yang beroperasi dengan sendirinya. Tak hanya itu, suara anak kecil pun kerap terdengar di dalam pabrik ini. Kesalahan dalam pengelolaan dan perjanjian gaib di pabrik ini menjadi penyebab pabrik ini menjadi pabrik yang terkutuk. Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Terima kasih selalu setia sama kami malam hari ini, dan kami sekali lagi mohon maaf sekali karena kami harus terlambat untuk memulai proses syuting karena ada beberapa alat kami yang awalnya baik-baik saja, tapi ketika kami akan memulai live kami menemukan sedikit kendala baik dari kamera ataupun mikrofon kami yang ada di sini menemukan sedikit hambatan. Mudah-mudahan dalam proses syuting untuk live malam hari ini, di mana kami melakukan live ini 2 jam tanpa jeda iklan. Mundurnya ya, sejam loh Ben tadi. Mundurnya sejam karena memang alat-alatnya juga luar biasa. Dan ini mungkin selama perjalanan podcast ini terbanyak ya di meja podcast ya. Ini panjang banget, mejanya digabungin dua tuh. Iya digabungin dua tuh. Kenapa gak suka ada kita ada Dedor? Gak boleh gitu. Kita Dedor tunggu loh dari tadi loh. Kenapa lu ada masalah sama kita? Sumpah hatinya sempit banget sih. Gak begitu pikirannya ya. Maksud malah tambah senang rame jadi kagak takut kita. Iya Dedor punya fans banyak loh. Iya. Ayo serangan Anwar. Yo itu gabung dong. Gak sih fan base pada ngomong katanya Widi ada pengen ada Dedor kata gitu. Dar-dar-dar-ser sama lu ya jadi. Iya kan? Dar-dar-dar-drop boleh juga. Jangan dar-dar-dar-drop. Dar-dar-dar-drop. Dar-dar-dar-leng boleh kaleng? Boleh.
Tapi yang pasti aku terima kasih banget untuk dua sahabatku ini. Terima kasih. Terima kasih loh, Ruben. Ya. Terima kasih Cirayu. Terima kasih Bu Linda. Mengizinkan. Mengizinkan ya. Makasih ya. Oke, dan kita juga masih ada Frisly di sini dan juga Haru. Hai. Karena tempatnya besar, jadi kita harus ada dua anak indigo sekaligus. Karena sudah harus siapa? Tommy. Oh, Tommy. Hostnya. Dan Tommy. Siapa ini? Saya, Mirna. Bercanda. Nanya deh, nyoba basa-basi dong. Bercanda. Iya, iya enggak. Oke. Aku udah bilang ya, aku mau di pinggir dari tadi ya. Hah? Terus? Aku mau nyetir, ini gara-gara ada kalian ya, posisi aku tuh diambil. Kenapa sih lu kayaknya suka banget sama kita? Gitu. Oke, unfollow. Jangan kayak gitu, mau unfollow deh. Tapi darah lo itu. Nah, ini sedikit berbeda, karena kemarin kami mendapat sekali masukan. Ini boleh dipakai ini, Di? Oh, pakai ini. Oke. Oke. Ini ada musik ini ya? Bukan. Aku udah mau bawa kuning. Rustam, pakai. Rustam, Yuyun, ya. Halo, halo. Eh, kejepit lu. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Tommy, Tommy pakainya gini benar enggak, Tom? Benar-benar. Oh, benar. Jauh banget loh ini. Oh, belum dikenalin ke Tommy maksudnya. Yeah. Si Tommy bukan audioman ya, lu tanya clip on apa dia. Aa mau salam ya? Aku salamin ya. Sini Kak, salam. Oh, gitu ya. Karena aku lebih dekat. Oh, kamu lebih dekat. Yes. Oke, baik, dan untuk MOP lovers, nah ini sedikit berbeda karena kami mendapat sekali masukan banyak. Ternyata pada saat proses live itu sering sekali kami tidak melihat apa yang ada di belakang kita saat ini. Oke. Okay. Tapi makanya ada Bella yang ada di control room saat ini. Hai Bella. Halo, Bella. 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 Jadi ada Bella yang ada di sana itu juga sudah siap untuk kasih tahu kira-kira apa yang terjadi. Ada kegiatan apa di belakang kita yang Ngapa jadi gue lagi nih salahin? Hei ayam. Maaf. Oke. Ya. Tapi dari tadi emang banyak gangguan jadinya ya? Ya yang gini deh. Akhirnya. Setiap kali syuting begini. Hanya di tempat-tempat tertentu ya. Dan terus ini memang hari ini aku di request sama si Bontot ini ya. Ketika diajakin, Ruben. Pokoknya aku maunya yang serem ya. Suara apa lagi? Aduh, kaget. Apa lagi sih? Ya gitu kan. Itu suara saya. Tit gitu. Nanti. Kayak bunyi itu sound system gitu ya. Iya, tit gitu ya. Kayak sensor. Iya. Emang ada omongan di sensor kita ini? Enggak, kita kan. Ya orang ini live, mana sempat sih sensor. Di sini enggak ada omongan di sensor, muka kakak di sensor. Jangan dong. Ini blur loh. Ya Allah, enggak ada gue yang ada. Jadi, sorry. Jadi, apa tidak serem? Apa yang sampai mana tadi ngomong? Itu aku yang minta ya, lokasinya. Dia minta lokasinya. Lokasi ini selama perjalanan KBP 2 tahun kita jadi enggak ya? Karena setelah kita datengin survei dan aduh kayaknya berat ya. Di sini. Iya, dari awal Frisly datang, Haru datang udah celingak-celinguk, udah begini-begini badannya. Enggak tenang banget hari ini. Ini, oke. Okay, beneran loh. Sebelum kita ngomong suasana yang ada di sini, aku mau tanya dulu mumpung ada pemain yang di sini nih, Frisly. Kita ngomongin Kakak Beradik Podcast The Lost World untuk episode yang Kaget loh. Aku nonton, suka banget. Keren banget dan menakutkan banget. Karena nonton itu gue mau kesini. Oh, penasaran jadinya. Bener. Oke, Frisly, apa sih yang bisa diceritakan atau bisa kita bagi sama semua penonton yang di rumah? Oke, karena KBP Lovers pasti udah nonton kan itu cuplikan tanggal 15 ini ya Kak, kita akan tayang. Di episode kali ini tuh beda dari biasanya karena orang yang biasanya menjaga kita, kalau di sini kan ada Kak Ruben, ada Ayah, ada Bunda gitu-gitu, kita bisa saling backup. Di sana tuh kita cuma berharap sama Uncle Jordi. Tapi di sana Kak Jordi ternyata memang dapat gangguan yang lumayan besar sampai enggak kehandle banget Kak, bener-bener enggak kehandle. Satu ruangan itu bisa dibilang kayak kapal pecah. Kayak kapal pecah. Jadi serangannya bukan cuma satu kali, itu berkali-kali sampai kita tuh ngabisin waktu sebenarnya untuk satu titik lokasi aja tuh hampir 2 jam. Jauh ya. Baru satu ruangan itu cuma di ruang tengah tuh hampir 2 jam. Jadi kalau kenapa? Kayak bunyi kerincingan. Ada tarikan kayak ini. Ibu ada kumpul sih tadi. Ah, bener deh. Lu yang paling kenceng. Dia paling kenceng kaleng. Enggak, aku diem aja tahu deh tadi. Aku diem aja, kenapa emang baju lu kebelahan begitu?
Enggak. Aku udah bawa bambu kuning tuh. Jangan. Enggak ngapain. Bambu kuning buat ngindungin setan. Entar kamu bundeng. Enggak buat ngindungin setan, bukan bundeng, ya. Bambu kuning sama kelor daun kelor. Sebagai penangkal benar. Oke. Ini siapa namanya? Rujayut, Rudarut. Rujirayut. Iya. Rujirayut. Iya. Ayo, ngait ya. Iya, bocorin lagi terus. Yang bikin beda lagi, kita tuh datang ke tempat yang ternyata udah kayak bisa dibilang tempat kutukan. Ya. Gak ada orang yang berani untuk membuka tentang tempat itu. Tapi di sana kita buka sampai akhirnya kita nggak bisa ngehandle. Dan pada saat ya nanti kalian nonton aja, pokoknya ada satu momen di mana. Kursi. Aduh, duduk. Apa itu? Ada yang terbang? Ah? Oh, itu. Oh, dipak. Anwar dipakai handphone. Terus ada di mana? Satu momen. Iya, satu momen tuh di mana ada penampakan, tapi itu benar-benar persis kayak manusia dan kita semua ngelihat. Hah? Kita semua ngelihat orang persis. Iya, jadi kita berusaha mengejar dia, ternyata enggak ada. Pokoknya itu nanti lihat aja, karena kita juga sebenarnya mau butuh kayak memastikan gitu loh, Kak. Ini di kamera dapat apa enggak, dicek beberapa kali, cross check, karena kan untuk pertama kalinya, bahkan di sana juga kan ada yang backup kita ya, Kak. Ada teman juga yang bisa melihat di sana. Aku juga berusaha untuk bawa benda yang sebenarnya tuh itu kayak enggak boleh buat dibawa, tapi di sana aku berusaha buat ayo kita semua bisa sampai selesai. Ternyata enggak. Dan ternyata itu katanya nyambung juga ya, Kakak juga ngerasa enggak enak. Iya, banget. Pada saat syuting kita sampai pagi itu. Banget. Oke, jadi yang pasti untuk kalian di episode 3 ini wajib banget nonton dan ngikutin dari awal. Jadi yes. Udah harus beli tiketnya dari sekarang ya. Aman. Punya apa lagi? Pop gitu. Yang jatuh, demi Allah. Yang disini pada denger juga gak sih? Demi Allah dia jatuh. Bambu lo jatuh, kaleng. Kena kaki gak sih? Ribet sendiri. Oke, yuk. Oke. Nah, mumpung ada Arifan dan Jirayut nih, aku mau nanya-nanya. Apalagi sih? Mulai si Awan. Kawan! Awan! Awan, gue bilang juga apa? Aduh! Si Awan ngejadian apa? Kawan! Gak enak nih. Boleh diminta dibersihin dulu gak bentar? Awan sadar. Ngajiin. Awan. Iya. Iya, sering banget. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Baru pergi sini. Gue tadi mau ngomong sama Sapri, temenin dia aja ngobrol. Sapri mana sih? Sapri temenin Awan deh. Pelan-pelan. Siapa kamu? Siapa kamu? Yang di nanti itu. Awannya dikeluarin. Diam. Awan. Diam. Ini tasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kamu? Awan, istighfar Awan. Keluar aja. Nyiksa dia. Awan, istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Jangan pakai masuk dia. Kadal sirma, zadu, sifat, wujud, Allah, matun. Sifat wujud Allah. Awan sifat Allah. Awan. Awan sadar, Awan, ini gue. Hei, istighfar Awan. Apa yang pucat gini? Tolong di ini. Awan bangun. Hei, buka mata. Awan. Buka matanya. Matanya buka. Jangan diturutin, Matanya buka. Ayo. Awan. Eh. Kan udah dikeluarin kemarin. Eh, siapa ini? Ini kamu siapa lagi? Pegang aja. Iya. Ayo.
Eh, bicara sama Kak Prisley ayo. Kalau ini namanya nyakitin. Pelan-pelan, pelan-pelan. Irfan Hakim! Hakim! Irfan Hakim! Apa? Hei, apa-apa? Hei, awan. Kalau memang sudah dibersihin. Siapa? Apa? Emang ini siapa? Kenapa manggil saya? Hei, kenapa manggil saya? Kenapa kamu manggil-manggil saya? Tanyain sebelah sini, Kak. Hei, kenapa kamu manggil saya? Hei, awan, bangun. Awan. Hei, awan. Udah, Awan, dengar suara gue. Istighfar. Awan udah janji. Enggak ada. Enggak kalah kayak gini lagi. Allah. Terkendali. Biar bisa ngobrol. Secara sifat, jin itu tidak bisa lebih kuat dari manusia. Kamu nggak punya teman di sini. Kamu keluar dari situ. Kamu keluar dari situ. Heh, jangan macam-macam ya. Jangan macam-macam. Awan, lawan diri kamu sendiri, awan. Kuat banget ini. Kamu ular. Eh, kamu ular. Eh. Iya. Kita minta tolong sama Allah.
boleh tendang-tendang. Kak. Awan dengan suara gue. Awan dengan suara gue. Awan dengan suara gue. Buka mata. Awan, jangan mau gini, jangan mau kalah. Astagfirullahaladzim. Ngomong istighfar. Istighfar. Dia batuk. Eh, Pak Iwan dong, Pak Iwan juga dong. Pikirannya jangan ada yang kosong, semuanya tim-tim ya. Jangan ada yang kosong. Di sini efeknya otaknya gitu. Oh, lu ngapain? Dilawan. Jangan diturutin, kalau turutin dilawan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, ya Allah, jangan gitu dong. Dudukin. Tadi tuang cuaca tadi kayak Irfan. Pak Iwan. Abah. Dudukin. Awan, jangan malu-maluin. Dudukin. Hei, istighfar. Enggak malu. Awan. Namanya penyakit mah enggak malu-maluin. Hei, istighfar, Wan. Hei, istighfar. Awan, dengar suara gue kan. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Di hati lu ngomong istighfar. Astagfirullahaladzim. Wan, sebut Wan. Astagfirullahaladzim. Mulut. Ucapkan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim.
Bah, 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 bah. Bah, awal lagi, bah. Bah, awal, bah. Yuk, dah. Astagfirullah. Irfan Hakim. Ya. Apa? Awan, apa? Apa? Ngomong apa? Melarang saya untuk bawa Awan ke dalam alam saya. Ya enggak lah. Cicing. Awannya bawa keluar, awannya bawa keluar. Ya, awannya bawa keluar. Milo, udah sadar awannya? Belum. Milo. Milo. Ini aku Prisli. Ini aku masih ada Prisli. Ayah, ayah. Ada Prisli. Anak kecil jangan terpaksa. Ayah, buruk. Enggak. Ini jadi anak siapa? Tunggu kemana? Anak siapa? Jangan, jangan. Ada Prisli, astagfirullah. Ayah, Allah. Abah ini awan apa? Udah bawa pulang, dibawa keluar aja, dibawa keluar awannya. Yuk. Pelan pelan. Kita bagi ke tengah dulu ya, ke tengah dulu ya. Kita coba jelasin dulu ya. Yuk, Haru, Fisi. Awan, Awan. Awas, hati-hati, takutnya dia kesini. Wan, ayo lahir. Istighfar, Wan. Kita gak pernah alamin sebelumnya. Iya. Untuk pertama kalinya. Sumpah, rucuk banget. Hah, apalagi rame. Enggak. Keluar deh, ini selalu nih. Aku mau pinggir, udah nih. Sini. Iya, ya udah sini. Sik dulu kalau masa mau pulang. Jangan dipikir sama mau. Sini aja. Ini. Mati begini gini. Iya, sini. Yuk sama. Wan. Oke, ini udah balik ke sini belum? Sudah ya. Ini KBB Lovers ini mungkin pertama kali kami belum memulai, bahkan Frisly baru bercerita tentang The Lost World, gimana di episode gangguan ketiga di sana, ya? Itu gangguannya luar biasa. Sama seperti yang ada di sini, gangguan bahkan kami belum memulai. Belum. Kita belum memulai, dan ini yang terjadi kenapa dari tadi kami belum bisa memulai proses live tayangan pada hari ini ya. Oke. Tapi emang energinya kuat banget sih ya yang barusan, emang sama, aku aja jadi pusing tadi di belakangnya. Pusing di dekatnya ya. Jadi sebenarnya gini sih Kak, itu yang disebut mungkin kalau ada penunggu atau ada yang ikut gitu ya. Enggak, gue mikirin si Awan, sorry ya. Matanya tiba-tiba belum sembuh ya. Aduh, ini gimana nih caranya? Enggak, emang kalau di... Iya. Sangat sering sekali Awan gini. Terus dari tadi gue udah ngomong, Awan temenin ya. Gak boleh sendiri gitu ya. Gak boleh bohong. Dan dia tuh gak boleh diam, fokus gitu, udah pasti masuk. Nah, tadi tiba-tiba dia masuk kan. Dia di sini. Sebenarnya dia di luar, tiba-tiba dia masuk, kuliah di situ. Emang udah biasaan begitu kesurupan? Sering. Berarti itunya jarang kan ya? Iya, dan udah di rukiah juga beberapa kali. Nih, Prisi juga pernah. Jadi pas Prisi ke rumah gue juga gitu juga, maka dia kenal sama aku. Jadi sebenarnya sih sosoknya tuh kayak tadi berusaha menantang. Dia nantangin AA. Nantanginnya tuh kayak, kenapa sih lo gak ngebolehin gue bersahabat? Iya, dia selalu minta Awan dibawa sama dia. Dan ya gue enggak lah. Sorry Ben, gue gak fokus karena gue... Iya, it's okay. Nah, kalau yang Haru rasain tadi gimana Haru?
Sebenarnya dari sebelum masuk ke Awan juga udah ngerasain, bahkan ini juga lagi merasakan perlawanan ya. Kayak sebenarnya jujur aku ngerasa kayak ada yang mau masuk ke aku, cuman ini aku tahan aja. Tadi memang yang masuk ke Awan itu ada hubungannya juga di yang belakang juga narik gitu. Oke. Okay. Untuk Frisly dan Haru ini, yang tadi masuk kawan itu apakah mereka jahat atau gimana? Jahat banget. Sebenarnya kalau dibilang jahat, jadi gini kak, ada sifat jin. Kakak ingat kan kita sering ngebahas tentang pesugihan dan lain-lain, jin yang ngerasa kalau dia hebat. Jadi dia tuh ngerasa kalau oke, dia paling kuat di sini, makanya dia nantangin pada saat tadi. Ya Allah. Dia marah. Masih masuk ke Iwar. Masih masuk itu. Ketika. Iya boleh. Jadi gini sih kak. Ketika dia tahu tadi tim kita kan ada yang masuk dan dia bilang kalau dia penunggu di sini paling kuat, jadi dianya marah kayak kenapa nggak ada yang lebih kuat dari dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berkali-kali ngomong terus, kamu masih kenal saya kan, kamu ingat saya kan, karena seringkali A Irfan berusaha untuk melepaskan si makhluk itu dari tubuh Kak Awan, dan Kak Awan pun nggak mau. Siapa sih yang mau badannya digituin gitu kan? Karena jinnya itu menjanjikan kalau lu itu emang harusnya ikut gue. Dan ya sekuat-kuatnya mereka, kita harus lebih percaya kalau mereka gak akan bisa ngelukain kita. Iya, kita gak bawa. Tadi ini kayak kejadian, maaf banget ini bukan berarti aku nyangkut pautin, tapi kejadian ini sama persis kayak di The Lost World kita. Kejadiannya kayak gini, satu orang itu rata-rata megang satu badan, saking gak kehandle-nya di episode 3 ini. Jadi bisa dibilang ini episode paling berat karena kita syuting sampai pagi. Gak bisa tidur juga pas udah sampai. Kenapa? Bahkan setiap episodenya tuh tim selalu diberikan kejutan ya. Betul. Itu gimana ya? Terkadang kita gini, ini kata-kata The Lost World-nya berat loh sebenarnya. Ingat lagi sama kejadian. Satu orang kehendak. Oke. Gitu. Yang pasti untuk bagaimana prosesnya atau tayangannya, kalian bisa lihat di episode ketiga dan langsung bisa beli tiketnya. Bagaimana cara beli tiketnya? Kalian bisa langsung lihat di Instagramnya Kakak Beradik Podcast atau MOP Channel ya. Oke. Okay. Mungkin sebelum kita masuk ke materi atau lokasi pada malam hari ini, mungkin mumpung ada Jirayut, mungkin aku mau tanya-tanya dikit nih. Jirayut, pernah ada pengalaman horor nggak sih, mungkin yang KBP lover semua di rumah penasaran nih gitu kan? Selama ini kan Jirayut kan lucu kan, komedi gitu loh. Mungkin bisa di-sharing sedikit gak sih pengalaman horor apa sih yang pernah Jirayut rasain gitu? Kalau pengalaman horor sih aku belum pernah lihat sama sekali sih. Okay. Waktu di Thailand juga gak pernah sih. Jadi aku tuh cuman penasaran gitu. Gimana sih gitu-gitu. Cuman aku tuh suka nonton horor, tapi kalau kayak pengalaman ketemu atau pengalaman gitu belum pernah. Tapi kalau diganggu kayak suara-suara mungkin gitu, pernah gak sih? Kalau gak pernah juga, gak tau kenapa, gak pernah. Tapi kalau kita kayak ngerasain itu mungkin pernah ya di toilet. Atau gak tau itu coba ngerasain, apa namanya? Gak enak sendiri, mau mandi. Ada orang ya di bawah gitu. Kalau gitu sering, sampai sekarang sih aku kalau dulu kalau mau masuk toilet atau mau mandi, kalau gak ditemani sama mama atau abah, gak mandi. Kalau sekarang udah berani. Tapi emang basicnya penakut gak sih sebenarnya? Tengah-tengah sih ada, kadang-kadang ada hari moodnya. Apapun itu dia di tengah-tengah. Tengah-tengah. posisi. Iya, apapun itu di tengah-tengah ya. Iya. Kalau dulu aku kan ditemani sama mama. Sekarang aku temani Aruben. Iya, Aruben. Kalau Aruben emang iya, dia mah kemana juga minta temenin gue ke toilet yuk gitu. Oh, bilang penakut. Pokoknya gitu, Aruben kemanapun toiletnya, iya. Pasti minta ditemani. Tapi ini saban malam loh dia nungguin gue. Ini ya. Pokoknya thank you ya Ayu. Iya, kalau Aruben di toilet aku yang menghibur ya. Jadi biduan di situ ini, ya. Yud, mau ke toilet. Oke, dia ngambil bangku, ngambil ini, dia udah ada ritual sendiri. Masuk ke dalam? Enggak, di depan toilet. Pintu. Depan lu masih mending ya, gue mau ikut ke dalam. Temenin ke dalam, gue ngejogrokin dia. Oke, nah berbicara tempat malam hari ini ya, ini tadi harusnya di Irfan Hakim, kita harus tanya sama Irfan, tapi ya, Irfan lagi fokus ke kawan dulu ya. Karena sampai kawan tuh, maksudnya aku takut banget kayak gitu. Pernah ya, maksud pernah maaf, tetangga aku yang kayak gitu, kesurupan kayak begitu. Ke bawah, dan lagi amit-amit dan juga menjalik meninggal. Jangan sampai. Makanya tadi aku takut banget. Serem banget. Iya. Serem banget. Jahat banget itu. Iya kan? Bukanya. Tempat belakang ini yang peti miring ini. Serem banget. Apa itu peti miring? Tempat apa sih Yun? Tempat mayat itu. Gak tahu makanya.
Emang itu tempat mayat? Enggak paham. Peti kan itu kan enggak kebetulan kayak mesin kali ya kayak. Oh. Iya. Kenapaan, Mer? Tapi namanya kenapa peti itu ya? Iya, makanya. Peti kan namanya kan otak bentuknya. Kita kasih tahu dulu di mana kita sekarang ini lagi berada di pabrik yang sudah kosong selama 10 tahun. Oh. Ya, tapi masih ini ya. Masih terjaga. Masih terjaga rapi ya? Enggak sih, rapi. Enggak rapi banget, Wan. Tapi ini mah udah. Tapi enggak terlalu hancur-hancur banget iya, ya. Iya, masih kan gitu. Masih stabil. Iya. Oke. Okay. Mungkin aku jelasin sedikit untuk KB developer semua di rumah. Pabrik ini tuh sudah menjadi tempat yang cukup terkenal horornya di daerah Cisarua dan sekitarnya. Jadi memang banyak banget kejadian-kejadian horor yang terjadi pada saat pabrik ini masih beroperasi gitu. Sehingga konon sampai ada memakan korban jiwa. Oke, berarti orang yang kerja di sini tuh. Orang yang kerja di sini tuh ada yang meninggal sebanyak 15 orang. Banyak amat. Kenapa itu Tommy? Banyak amat. Karena memang di sini kabarnya ada sosok yang sangat kuat. Oke. Bentuknya sih menyerupai hampir menyerupai gendruwo, cuma bukan gendruwo. Jadi wajahnya tuh fisiknya seperti kakek-kakek tapi dia berbulu coklat dan besar. Kakek-kakek berbulu. Iya. Berbulu ya. Nah, itu jelmaan siluman mungkin ya, hingga sampai menyebabkan korban jiwa 15 orang aduh meninggal. Aku sebelum kesini, teman-teman yang di Jakarta juga bilang kalau tempat yang kamu pergi tuh serem banget, katanya gitu. Tapi aku, masa sih? Kayak gak percaya gitu loh, masa sih? Kayak lebih kepenasaran gitu. Apaan sih? Kamu nyolek kaki aku? Gak ada. Gini kan nih? Gak ada. Gini. Apa sih? Gak ada. Kamu kan jangan bohong deh. Kamu tadi juga iseng. Gak ada orang tangan kamu. Tangan gue di sini. Lu megangin tangan gue. Gimana caranya gue ke bawah? Tadi kamera nyolok ke kaki gak coba di reply deh. Mungkin ada yang nyolek kali war. Enggak gini mah. Tadi kita ngomongin makhluk itu mungkin. Dia ngerasa. Lu kan? Ada suara nafas gitu harus. Iya. Sirir. Oh gitu. Ini kalau boleh ngomong dikit ya. Ini dari tadi sebenarnya ada yang mau masuk. Ini gak enak banget, cuman dari tadi aku tahan ya. Makanya kayak gak terlalu banyak ngomong, karena kayak rasanya tuh mual. Mual ya? Mau muntah gitu. Terus berat ya berarti? Berat banget, pusing ya. Dan emang apa namanya, ini dari segala penjuru ada. Kalau dari tadi kita ngomongin memang ada gitu. Yang di kaki aku apa tadi? Gak lihat, kalau itu gini. udah aku kan di bawah meja. Oke, kita bisa minta tolong Kiatmo gak ya untuk ngegambarin sosok yang ada di sini biar kita lebih ngelihat secara detail dan gimana wujudnya ya. Ya. Udah sadar Kiat tapi mo, tadi silakan, siapa yang pakai ikat? Kang Yana tadi di situ kayak kena efeknya gitu, terus sekarang udah mulai agak mendingan sadar ya, awalnya awal. Lagi dimasukin di mobil terus lagi mau sorry ya. It's okay. Lagi yeah, ganti yeah. baju juga dan Okay. Aduh, gue tuh ngerasa suka salah. Nggak salah ya pasti. Dulu juga nangis. Kan gini, sebagai orang terdekat pasti mau ngelindungin dia dong. Tapi itu bukan cara ya jin, ketika jin dia percaya dia kuat, makanya dia berusaha nyakitin. Ya, jadi ketika Ruben nawar ini, gue nanya, Awan beneran mau? Awan beneran ikut? Terus gue dari tadi ngomong, Awan fokus. Jadi apa lagi itu? Enggak apa-apa. Jadi jangankan acara-acara kayak gini, kita lagi di kantor outing aja tiba-tiba kejadian. Gue lagi ke Bangka nyari pohon masuk hutan aja kejadian. Apalagi yang gini kan kita agak maaf ya kayak nantangin gitu kan. Iya. Nyari lah gitu. Apalagi Kak Awan kan udah beberapa kali kemasukan, jadi pasti akan jadi potensi kemasukannya itu besar. Sih yang di dalamnya sebetulnya iya, kan. Sendiri. Yang di dalamnya sendiri. Jadi ketika ada ini dia keluar kayak ada gengnya gitulah kayak ya kan, makanya dia tahu Prisi. Jadi Prisi pernah ke rumah gue dia gitu juga, jadi dia langsung nyebut nama lu. Iya tadi. Terus dia tuh tadi kenapa gue tidak diizinkan bawa Awan, karena beberapa kali makhluk itu tuh mau Awan buat gitu. Tapi Airman yang pasang dan badan. Dan gue serupa sampah dan iya. Gitu. Dan makanya tadi nyebut nama gue juga. Aduh, udah lama kamu ya. Aduh, serem banget papa. Oke. Semuanya kan baik-baik aja. Amin. Nah, mumpung ada Ki Atmo nih Ki, ya, boleh siap. Digambarkan sedikit gak sih sosok ya. Yang tadi sempat dibahas di awal, sosok yang mirip gendruwo tersebut Ki Atmo yang konon memang. Iya, ya, saya baru gambarin ininya aja, mukanya aja ini. Tapi tadi saya fokus gambarin yang ada ikut sama si Awan itu. Oke. Kan setengah ular itu.
Iya, yang di sama Kak Awan itu setengah ular. Ular, oh my yang god. Itu palanya pala orang. Pantasan lidahnya keluar-keluar mulu ya. Oh itu ular. Dan dia juga kayak melata ya. Iya, melata tadi. Lidahnya kan warnanya gitu putih. Sorry, itu di dalam Awan atau yang ada di sini? Enggak. Dia. Iya kan? Iya. Itu warnanya putih. Jenis kelaminnya wanita. Iya. Oh, cewek. Dan banyak kan dia tuh ada beberapa biasanya berganti-ganti. Itu Prisi udah tahu juga. Berganti-ganti keluar apa? Keluar apa? Keluar apa? Heeh. Salah satu perempuan ya, tapi ulernya sih aku baru lihat tadi. Biasanya enggak sampai melata gitu, tapi kalau perempuan iya. Yeah. Tapi ternyata perwujudannya seperti ini, tapi jenis kelaminnya perempuan. Dia punya taring yang panjang sebenarnya. Nih. Apa yang dia buka mulut ya? Iya. Iya gini-gini ya. Gini itu terus. Ini tua. Ya, lidahnya keluar mulu ya, gitu-gitu. Mungkin ini ya, mungkin dia dulu pernah punya pengalaman pada waktu kecilnya, remaja ya. Nah, itu dia mungkin pengalamannya ada seperti itu, makanya makhluk itu nyambung. Kawan tuh dulu dia bilang sih, dia cerita waktu itu sensitif banget ya, Kak, ngelihat langsung tiba-tiba kayak ketabrak kayak gitu. Enggak pas ketemu Pris itu pertama kali. Oh iya. Dari situ terus-terusan. Tapi dia bilangnya waktu itu waktu kecil dia ketabrak? Mungkin, enggak, tapi kesurupan itu tuh baru pertama kali yang di rumah. Yang dia jatuh gitu. Iya. Hmm. Dan itu masuknya kayak gini juga, kayak tadi gitu. Kayak tadi itu memang apa namanya? Makhluk sejenis siluman ular. Berarti dia udah ikut tuh sebenarnya udah lama. Sudah lama dia ikut. Enggak tahu itu dari mana. Mungkin ya enggak enak ya kalau sebut daerah tertentu, tapi memang ada daerah yang dia kunjungi, terus kemudian ikut nempel ya seperti itu. Berarti kalau lu kemana-mana dia ngikut lu dong, A. Karena kemarin 2 minggu yang lalu kan gue ke Jogja, ke Pendopo Insoima, pas kita mau pulang, pas mau masuk mobil gitu, ada salah satu teman kita di sana gini. Itu ada yang ngikut tuh sama yang itu tuh yang maju itu, ke si Awan. Terus gue sih enggak kaget, oh iya. Ya gitu, jadi dari tadi tuh gue selalu wanti-wanti, Awan jangan lagi-lagi ya, jangan lagi-lagi ya, gitu. Kan gue ngomong ke rumahnya, gue takut deh si Awan ini. Jadi dari itu gue titipin ke beberapa orang, ajak ngobrol. Ya gak bener. Iya, jadi kosong, betul. Gitu. Jadi beberapa kali dia selamat istilah gue tuh, jadi karena dia gak fokus. Tapi kalau dia diem, fokus, udah selesai. Tadi dia diem sih, dia diem, dia nonton kita. Kebawa jadinya. Makanya dikasih kerjaan deh dia, di situ jadi ada aktifin. Apa lagi? Gue di belakang dari sekali batu tuh. Tuh kain gerak sendiri. Kainnya gerak. Tadi gue di belakang sekali batu. Kain gerak sendiri. Allah. Tadi jalan. Tunggu, air kan gitu. Ternyata jalan. Gerak lagi. Tadi kainnya di atas itu. Kamu lihat nggak air kan? Ada yang jalan. Iya, di situ ya. Iya, lihat. Kan gue gini. Mata ekor kita kan? Iya. Iya, kelihatan nggak sih? Aku lihat kainnya gerak. Tadi ini kan, dia gerak. Ini dia. Kainnya berhenti sekarang. Ini apa nih? Itu lagi ngomongin sama Tommy. Ini yang ada di sini, yang tadi disebut ya, kata Tommy ya. Yang paling kuat sampai memakan 15 korban. Ini lagi ngeliatin kita itu. Mana? Di situ? Iya. Jangan-jangan yang jalan tadi itu. Itu. Berarti pada saat tadi Kak Awan masuk itu berarti sebenarnya dia tuh bertolak belakang sama makhluk yang ada di sini ya, Kiatmo ya. Sorry, yang tadi masuk juga ya. Itu bukan. Ini yang ditantang tadi. Tapi ya, makhluk ini jahat banget. Aduh. Ini yang di depan situ kan? Iya, yang itu, di atas sini. Yang apa juga, Bu? Kita ya, dari awal pertama datang sini udah lihat duluan. Aku enggak lihat tadi yang kan, kalau lewat hitam. Jangan ditunjuk. Dari sore. Enggak boleh tunjuk. Selesai itu gerakkan kainnya kan. Iya, setelah itu sekarang kainnya juga gerak tadi. Karena tadi kan gue mikir jangan angin, sekarang kainnya diam. Aku lihat semua. Aku lihat enggak, semuanya lihat kok, semuanya lihat. Ruben ini apaan sih? Kain yang gerak. Ini karena apa namanya? Makhluk ini lumayan apa ya? Bisa dibilang ini makhluk dominan dan dia memang jahat bener. Yang mana ini? Tunggu. Sorry, itu yang masuk yang tadi kan sih? Yang tadi nantangin pakai bahasa Sunda? Beda. Mungkin dia yang masuk, tapi masih kalau yang aku lihat enggak sih, A. Yang tadi masuk tuh masih beda. Anak buahnya. Karena ya, bener. Biasanya paling kuat tuh nanti-nanti ya, Kak ya, kita sama ini. Tapi bener Ki Atmo, ini sosok yang paling kuat di area ini. Ini paling kuat. Jangan ditunjuk. Dari tadi kita lihat ya, dari mulai sore tadi kita lihat ini nih. Ya, mungkin kita mau apa namanya? Kita mau saya sebagai orang apa namanya? Sini.
Makhluk bukan laki. Gak, ini nih, laki di kalau ya, bisa panas. Nanti kita pindahkan ya makhluk ini. Ini ya. Gak enak. Gak. Coba. Prisi lu di sini. Nih. Gak. Di sini deh. Gak. Ibu-ibu ini heboh. Gak. Ada di sini. Prisi masa cewek di pinggir. Cewek di pinggir juga. Eh, jangan berduaan dukun biar bisa ngelihat. Apa sih namanya hukum? Endigo. Iya. Endigo kan? Endigo. Jadi dukun. Ya bisa lihat masuk enggak? Ya kalau jangan gini. Dia kan bisa ngeliat, dia bisa antisipasi. Mereka kalau kita agak lihat bagaimana? Biarin kita nanti suruh aja Haru semua yang ikut ke Anwar, oke? Okay? Iya, gitu dong lu. Tadi lu juga dipelototin sama Anwar. Dicekek. Ini karena nantang dia biasanya. Tapi kan dia malah ngedoain. Aku bukan nantang, aku ngedoain. Enggak, ya, bukan doain lu tadi takbiran. Walillah ilham abang. Itu kan maksudnya bukan takbiran lebaran, tapi takbir Allahu Akbar doang kalau saya pesan ke depan lepar. Terus ke lepar ke depan gitu. Kebiasaannya Anwar itu apa namanya? Memang panik. Gitu, panik ya. Paniknya besar ya. Cuman paniknya dia itu mukanya nantang bener. Padahal bukan nantang kan ya, emang mukanya begini. Sampai ada loh wah di YouTube itu semua rangkaian itu rentetan lu semua. Iya. Iya. Emang Anwar tuh sering refleks gitu, refleks kata takutnya tuh kayak mau mukul gitu loh warga. Apaan? Lu sih di sini kan. Tapi bisa sih ini gue ya. Iya kan kata Karuben kan tempatnya kan serem banget, boleh enggak maksudnya ini mejanya kita gocong depan pintu situ. Oh. Karena kan bisa lari ada apa bisa keluar. Tunggu. Bunyi besi. Kenapa? Barusan ada bunyi. Besinya gerak. Iya. Kayak di atas besi situ Karuben. Iya. Yang kuning hijau pintu. Masih di titik yang sama. Tadi tadi ada yang denger enggak sih punya besi? Aku denger. Ini gua enggak denger, cuma gua ngelihat di belakang lu ada. Coba nanti dia bayangin ya. Ada yang batu belakang lu, untung gua udah batu. Tadi makanya gua minta pindah. Oke. Eh udah aja gini gini udah sejam aja. Jangan ada yang pikiran semuanya ya. Jangan ada yang pikiran. Oke. Ini kita bisa ya siap. Saya coba mau pindahin makhluk ini. Pokoknya semuanya ada di sini lindungin kita ya. Teman-teman tadi ajak yang oke. Eh Kiatma kemana? Tadi ke sana. Kamu mana? Nanti dia ngegambarin lagi. Ada apanya? Beb. Oke, okay, nah ini kita lanjut lagi ya Tom ya. Pakai ya. Dong ini Karuben mau pakai kan? Pakai dong War. Pakai kan War? Siapa? Enggak, bukan lagi kaki. Ngapain nanya kaki? Tadi yang di situ yang manjur. Ada siapa? Siapa? Enggak ada. Mana ada kaki sih kan War dari tadi tim kita doang. Ada yang nyebut kamu. Abah di depan, ya. Abah di depan. Yuk, oke. Okay. Ini kita lanjut lagi ya. Nah, ini mau kemana dulu Anwar? Kan tempat lu tempatin. Padahal dia tengah kan aman. Yang mana? Dia lewat bawah sih. Ada suara lagi di belakang. Ben ini terlalu serem. Ben ini terlalu serem. Ada suara apa ya? Tuh kan tengah. Kan gue penakut banget ya. Itu tolong dicek suara apa dong? Bowo. Sebenarnya apa otaknya? Di bowo. Ada yang masuk lagi. Bowo. Jangan kemana-mana, sini aja udah. Abah. Di. Kenapa ngeliatin? Ngeliatin, kenapa? Kenapa? Dia lompat-lompatan di sini. Ayo bicara. Iya, dia lompat-lompatan. Pengen apa? Pengen apa? Kamu buat apa? Nih. Ada aja. Jangan. Ngapain kamu di sini? Kenapa? Apa? Lawan. Perempuan. Mau komunikasi. Kenapa, Bu? Cerita. Oh, itu teman kamu. Teman kamu itu. Iya, temannya. Sini. Iya. Lawan. Kanwar. Allah. Allah. Sudah. 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 Sudah
berasap. Itu apaan pak? Sumpah pak, dia penantang setan dia. Ya ya. Ya. Aduh, anak gue nih. Udah jangan kosong ngomongnya, wo. Udah. Ya. Udah minum dulu, minum. Udah, yuk. Yuk kita balik lagi ke podcast yuk. Sesak napas ya, Yud. Sesak napas, yuk. Stikbar. Ini pertama, Yud. Stikbar. Kok udah on position sih? Ya. Oh iya. Kayaknya masuk yang cewek ya tadi. Hari. Tadi aku. Mana sih? Lagi ngecek. Oke. Oh itu dia. Jangan kalau kamu kerjain begini. Kenapa? Kenapa? Tapi kawan udah nggak apa-apa. Ngecek kawan doang. Oke. Ngecek kawan doang. Oke. Oke, KBP lovers semua. Saat ini akan Kiatmu akan mencoba untuk menangkap salah satu makhluk yang ada di area ini. Jangan macam-macam, Tommy. Maksudnya ini kurang horor apa sih dari tadi? Ya kita akan mencoba untuk berinteraksi juga. Udah nih, udah gitu. Interaksi dari tadi. Ya nggak apa-apa kan tadi belum semuanya keluar. Kita akan coba interaksi aduh, lagi. Aduh, gitu. Itu aja udah. Tapi sambil kita menunggu Kiatmu, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dengan KBP lovers untuk menceritakan pengalaman horornya selama 2021. Gitu. Ya, siapa? Berarti kita ngobrol di by phone. Telepon nih. Telepon. KBP lovers. Yes. Okay. Oh, kayak kemarin ya. Kayak kemarin. Jadi orang-orang di rumah itu ada kesempatan buat cerita horor ke kita. Cerita apa? Horor. 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 Setan udah. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Paspornya? Paspor. 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 Paspor kan aku. Udah ready. Halo. 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 Swadiha. Amun kha. Coba. Lu sapa pakai bahasa Thailand. Coba. Halo. Ni khai kha. Apa artinya itu? Halo siapa? Lu tahu sih. Kan dia kau gaulnya sama lu. Oh iya benar. Apa dibilang-bilang sih? Aduh, bikin kaget. Halo. Tapi Anwar lu dari tadi lu kok takutan enggak pas. Malam Karuben, Kak Frisli, Anwar, Kak Eka, Kak Jirayu. Halo, ini dengan siapa? Arya dari Tangerang Selatan. Oh, halo Kak Arya dari Tangerang Selatan. Oke. Di sini Arya pengalaman horor. Oke. Arya maaf tapi suara halo. Kamu putus-putus. Ya. Oke, Arya. Bagaimana Arya? Halo Arya. Halo. Dengar suara kakak enggak ya? Oh, kakak. Kak Arya dengar suara adik enggak? Di sini saya ingin berbagi pengalaman horor yang dialami sekitar 3 sampai 4 tahun yang lalu. Oke. Ya, di mana? Pada saat itu saya bangun tidur. Lalu setelah bangun, lah kok hilang? Kok hilang suaranya? Kok hilang? Dia tidur lagi. Karya. Karya cek. Karya. Digedein itunya, sound systemnya tolong. Nah itu. Halo, Kak. Ayo. Iya cerita. Lanjut Kak. Kayak angin doang. Arya lagi di jalan ya? Itu napas atau apa? Gitu. Di sini suaranya maaf putus-putus banget. Oh iya. Putus-putus. Oke Arya, apa yang mau ada kejadian apa di 3 atau 4 tahun yang lalu Arya? Pengalaman horor yang dialami 4 tahun yang lalu. Pada saat itu saya habis tidur. Lalu setelah bangun saya duduk dulu di kasur kamar nonton TV kan ya. Ya istilahnya mah kayak ngumpulin dulu gitu. Nah, sekitar sampai 5 menit saya keluar kamar ingin mandi. Tapi pas depan kamar, pintu kamar saya pusing dan kelingan. Terus itu saya enggak sadar langsung kayak itu keserupan. Padahal di depan kamar saya itu ada orang tua lagi nonton TV di ruang tamu. Terus pas saya sadar dan keserupan di punggung saya digesek-gesek ke sudut bawah lemari kayu.
itu kan kayak sakit banget tuh, tak pergi. Nah, pada saat saya ngerasa perih itu, saya setengah sadar dan ngucapin istighfar gitu. Apanya ini gesek-gesek? Punggung! Setelah itu, saya langsung cuci muka dan lihat lukanya. Sampai sekarang masih ada bekas luka, luka goresan gitu. Coba lihat. Kira-kira kenapa? Bukan sosok apa? Mungkin selama ini, saya selama 4 tahun ini penasaran. Sampai umur saya 21 tahun ini, saya nggak bisa lihat yang begituan sampai sekarang. Begituan? Dan itu pertama kali banget keserupan. Oke. Oke. Digesek-gesek. Begituan nggak bisa lihat. Begituan. Oke, Kak Arya. Jadi di sini kalau yang saya tangkap sosoknya sih sosok perempuan. Siapa yang ngomong? Perempuan? Iya, sosok perempuan. Itu ada taringnya, ya ada taringnya. Taringnya itu ya. Sebentar. Ada taringnya ya, agak besar. Cuman ini mulutnya kayak ada lumuran tetesan darah, darah. Sih ya. Oke. Di situ. Aduh. Gerak. Rambutnya terurai acak-acakan. Acak-acakan. Apa yang gerak? Tapi. Sosok sih seperti kuntilanak ya, tapi bukan seperti pada kayak kuntilanak apa kayak kuntilanak pada umumnya ya. Ada yang teriak. Dia. Dia hanya setengah badannya. Ya. Dia hanya setengah badannya. Mungkin dia mencoba merasuki si siapa tadi namanya itu Arya ya, karena si makhluk ini haus darah ya. Dia mau mencoba melukai si Arya ini. Gitu loh. Makanya tadi dia bilang ada cakaran di punggung. Betul, ya, bekas. Betul, betul. Okay. Berarti, itu maksudnya berarti itu paling negatif kiriman atau gimana tuh, Masik? Sebentar. Si sosok ini Oh my god. Jadi dia memang ikut ya. Ini entah ada yang tidak suka dengan dia atau apa. Ini memang ada yang sengaja yang ingin mencelakakan ya, tapi Aryanya juga jangan suzon juga sama orang ya. Ini dibacainnya benar-benar. Ada yang berniat ingin mencelakakan dia. Aduh. Tapi Kang Ibal emang bisa sih. Parah. Makanya dia kenapa sampai ingin melukai. Sebenarnya sih bukan melukai. Sebenarnya ingin ngambil nyawanya. Dia mau narik. Ya Allah. Berarti kira-kira apa sih yang bisa dilakuin Arya untuk menangkal hal tersebut? Untuk menangkal ya. Lebih ditingkatkan ibadahnya lagi, banyak berdoa, mohon perlindungan sama Allah, sama Tuhan ya, mohon perlindungan. Kalau memang dia muslim, coba setiap ba'da maghrib dibaca aja Ratib Al-Hadad ataupun Ratib Al-Atas, itu aja. Oke, baik. Dengar gak? Dengar gak ada suara? Suara gitu ya? Kan? Tapi kayak tua. Tapi kedengeran cuma di sini aja. Di kuping kita. Lu yang dengar siapa? Aku dengar. Gua dengar. Enggak iya. Aku sibuk dengerin baik banget. Karena di balik sini nih banyak sosok di sini nih. Iya. Dari tadi tuh auranya. Tapi maaf tapi bentuk mereka enggak sempurna ya. Betul. Siapa emangnya itu? Agak hancur. Iya. Siapa lagi bukan setan? Iya tapi bukan setan sih. Bukannya? Iblis ya. Eh guys, pengen kentut boleh enggak? Asap lah sih, maaf. Dosa tahu di tempat pengin kentut. Iya, udah. Dosa. Lanjut deh. Ih, ada yang nangis, nangisnya. Ada yang nangis. Nangis, guys. Kiki itu apa tadi tuh? Kiki. Oke, kita selesaiin dulu Arya ya. Iya. Ya Raya. Arya. Halo Arya. Halo. Arya masih tersambung? Udah terputus? Udah keputus ya. Oke. Baik. Kenapa? Tadi minimal kita sudah menjelaskan bagaimana apa tarot enggak sebenarnya ini di luar Arya sih, jadi kelarin dulu aja ya Arya. Udah kelar ya? Udah. Aku dengar Arya mudah-mudahan selamat. Oke. Ada orang dia ngurang. Nangis di situ, Pak. Nangis. Iya. Iya. Coba kita diam, Pak.
Aduh. Ih, lu. Ngegelom. Eh, lu enggak denger ya kalau di situ ya? Di sini tuh banyak sosok-sosok yang memang tidak sempurna meninggalnya ya. Itu udah hilang. Karena memang ada kecelakaan. Okay. Aduh. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja maaf atau dibunuh? Di zaman dahulunya ada beberapa memang yang dibunuh. Di sini. Iya, betul. Sorry, ini kayaknya ada yang mau ngomong deh. Oh. Ini ada yang mau ngomong. Jadi cowok ya. Cowok di sini. Dia sorry bentar, kasih lihat dulu ya. Ini ada King of Pentacles kebalik sama Six of Pentacles di sini. Jadi dia ini mau ngomong kayak si sosok cowok ini mau ngomong kalau dia itu minta dibalikin apa namanya posisinya gitu loh. Jadi kayak dia kalau yang aku ngelihat di sini dia tuh menderita banget karena dia benar-benar bukan ada yang lari. Itu orang sih, orang ya itu. Apa sih lari malam-malam? Iya, jadi kayak dia ini minta keadilan di sini. Nih, cowok dia minta keadilan di sini. Dia bilang dia, aduh itu apa lagi sih? Mana? Dan dia bilang kayak saya pengen keadilan, saya pengen pulang. Waduh. Gitu. Oke. Okay. Ya, gitu. Oke. Okay. Berarti kalau Frisly datang dari awal juga itu udah kuat sekali. Parah kuat banget kak. Mungkin di lain sisi ya, dia tahu ya kita pada bisa komunikasi. Terus dia juga tahu kalau abis ini kan kita bakal jalan-jalan malam nih. Betul. Terus juga kita akan ada pembuktian. Kayaknya mereka tuh dari luar pada berusaha untuk masuk. Okay. Di lain sisi ada tambahan lagi sorry ya. Gak apa-apa. Ini dia bilang dia pengen ketemu sama keluarganya dia. Oh maksudnya jadi dia tuh seperti tersiksa, makhluk yang tersiksa dari dalam mau keluar. Jadi ini bentuknya memang arwah. Iya. Yeah. Arwah. 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 Jadi the lovers di sini karena si dadaki. Itu suara gue. Oh, suara lo kayak perempuan. Kayak perempuan tahu. Iya, apain sih? Jangan ngutin. Ini salah satu dari mereka yang mau ngomong ya. Dan kebetulan yang energi paling kuat yang ini memang kayak gitu. Oke. Okay. Ada hubungannya dan yang digambar oleh oh, bukan, yang ini beda. Beda lagi. Itu apaan sih? Mana? Itu gitu enggak sih? Iya. Kayak babi gitu loh bunyinya. Oke. Okay. Nah, ini sambil ini berarti udah itu udah ya penjelasan dari Haru ya. Nah, ini kita mau kasih juga untuk jalan. Ada apaan? Enggak, itu dikasih tahu. Untuk yang mobile lover semua yang ada di rumah kaget. Untuk menjawab ini ada kuis ya. Nah, ini pertanyaannya. Kejadian apa yang banyak terjadi di pabrik ini? Yeah. Ini bakalan ada 8 pemenang ya kak? Betul. Yang akan mendapatkan tiket The Lost World episode 3 dan juga 4. Wow. Jadi ini spesial banget. Kalian tinggal langsung jawab di live chat sekarang. 8 orang tercepat nanti akan mendapatkan tiketnya. Gratis sih kan, lumayan kapan lagi nonton gratis. Iya. Yeah. Tapi aku gak bohong tapi The Lost World wajib banget ditonton wajib, karena ini ya? Di luar dari ekspektasi aku kita. Aja nonton ya Ruben banget kemarin yang di Serbia itu ya yang kita nonton juga kamu nonton kita bertiga Ruben bareng ngeri ya, sumpah iya harus wajib nonton ya. Oke okay. Baik nah ini kalau kita oke okay. Tadi Andu. Di awal aku sempet kenapa Pak? Kenapa itu pada nantangin nangkepin okay. Setan. Oke. Berarti ini udah ya. Udah. Okay. Kang Iqbal makasih ya kan. Makasih Bang. Oke, sebelum Bang makasih ya, Bang. Iya. Makasih Bang. Sopan. Sopan itu penting sekarang tahu. Betul. Benar. Sopan sama keperluan tuh beda tipis ya. Iya, pokoknya sopan aja aman insyaallah. Ini. Bagaimana sekarang ini sepertinya dari tadi tuh banyak sekali sesuatu yang berbicara di kuping kita nih ya. Yeah. Mungkin sebelum kita panggil Kiatmo, kita coba berinteraksi dulu yang ada di sini. Oke. Okay. Kita tenang dulu yang ada di sini. Kita akan komunikasi yang ada di sini ya. Saya minta lampunya boleh diredupkan di Terang aja kita heboh. Tapi sebenarnya ini malah seru tau Kak. Kita benar-benar ngajak dia untuk ngobrol. Seru buat lu. Seru. Aku ngerti dia mah ya untuk kamu yang bisa melihat. Aduh, oke. Oke. Kita berharap makin gelap berarti gitu ya. Ya semoga yang perempuan. Di belakang ramai kita ya para-para inian, para-para abnormal semuanya. Paranormal. Tadi ngomong apa? Abnormal. Yang okay. Setan ya? Gak tahu aku. Partisi. Jangan kenceng-kenceng lampunya mati kecilnya. Okay.
Aduh gelap, gelap. Ini mah ditotolin. Emang pada bisa nonton di rumah gelap begini? Nggak tahu, karena itu ada kamera infrarednya. Ih kaya banget saya mope. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang ada di sini, jika kamu mendengar kami, boleh kasih suara kamu. Manggil lagi, aduh. Nah. Halo. Apakah kamu penunggu yang dari tadi berinteraksi sama kita? Apa? Tapi gak jelas. Sorry, ada berbisik tapi tidak terdengar jelas. Iya. Halo? Halo, halo. Apa kamu ada di sekitar dekat kami? Ada. Ada. Apakah kamu salah satu korban dari tempat ini? Ada. Halo. Apa dia bilang? Apa dia bilang sih? Enggak jelas, agak kurang jelas. Kok bisa ketangkap sama mic kita ini? Pergi. Alergi. Kita suruh pergi. Pergi. Kita suruh pergi. Kita disuruh pergi. Oh, pergi. Yuk pergi yuk. Sebelum kita pergi, kita mau tahu ada apa di tempat ini. Apa kamu korban yang ada di sini? Oh kamu. Itu aku. Aku gak dengar apa-apa soalnya. Makanya aku panggil. Aku panggil. Gak apa-apa Kak Jira, coba aja ngobrol. Halo. Posisi kamu di mana sekarang? Belakang. Apa katanya tadi? Belakang. Itu belakang kita. Oh, belakang aku itu belakang kita banget dong. Benaran ya? Belakang kita dong. Enggak. Aku ngerti maksudnya apa. Maksudnya belakang kamu karena di belakang kita ada boneka Larasati, Kak. Oke. Okay. Mungkin. Kamu iya. Kamu yang dari tadi ngegerakin sesuatu di sekitar kita ya? Iya. Iya. Astagfirullahalazim. Pakai angin dia ngomong. Kayaknya di sini lebih banyak ya. Ada siapa aja di sekitar kamu? Apa sih? Teman kami. Oh, teman kami. Yang kita dengar penonton di rumah ikut dengar juga enggak sih? Nah, itu belum tentu. Kadang malah penonton di rumah dengar, kita enggak dengar. Iya. Oh. Jadi tadi ya. Ada suara cowok juga ya? Iya, tadi ada suara cowok kayak ngedehem. Gitu. Kencang. Karena kan tadi Karubi nanya kan, ada siapa di sekitar kamu? Betul. Dijawab teman kami. Apa kamu? Nangis. Kenapa kamu nangis? Diam lagi. Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu nangis? Sakit. Eh kok gue ngedenger? Ya ngedenger kan emang itu? Dengar. Sensitif. Sakit. Sakit apa? Iya. Kok sakit apa? Ketanya. Maksudnya sakit. Oke, apa? Bagian sakit. Apa yang sakit? Oh, leher. Apa tadi? Leher ya kan? Kenapa lehernya sakit? Apakah ada yang menjerat lehernya? Iya. Aku belum dengar. Iya gitu jelas. Oh iya. Apakah kamu buruh korban kecelakaan di pabrik ini? Iya. Baru dengar ini. Tapi belum tentu juga. Cewek apa cowok ini? Takutnya. Cewek. Menyerupai. Cewek. Siapa aja sosok makhluk yang ada di belakang kamu? Mungkin bisa kasih suaranya. Ya Allah, lu pikir konser. Ngegebel-gebel iya. Gitu. Siapa? Wanita kan aku dengan wanita.
Apa kamu yang sekarang sedang berjalan mendekat ke arah meja kami? Kan, ya? Di sebelah, di belakangnya. Di sebelah. Tapi yang tadi pelakunya itu gede kan? Di sebelah. Apa kamu yang sekarang sedang berjalan mendekat? Jatuh. Tadi ada bunyi. Itu apa? Iya itu. Ada yang ketawa. Ada yang ketawa. Jadi tadi kan dikasih tahu ya. Ada kan kiki. Itu ketawa itu. Kuntilanak. Dekat gitu. Yang mana jatuh? Itu kaleng. Kaleng jatuh dari atas. Mana kaleng? Tadi kita enggak lihat itu kaleng. Lu kaleng. Bencong. Bencong. Maaf. Jadi gunting. Tapi tadi kiki potong gambarnya. Ini lagi live. Itu kiki apa? Itu jatuh. Aku enggak dengar suara ketawa malah. Kuntil itu. Kunti ketawanya kiki gitu ya. Emang di Thailand bunyi kan di sini kan? Iya. Iya gitu kan? Tuh. Mana lu sama kiki Sumeda? Hah, kenapa? Yang ada di sini mungkin ada bisa kasih kami reaksi suaranya. Jika kamu ada ini. Itu. Hah? Nangis. Anak kecil. Lagi dong. Maksudnya suaranya pengen dengar. Halo. Kenapa? Darah. Halo. Siapa ya yang terbang? Ya itu dari tadi. Mana? Terbang. Itu tuh. Itu kan kayak ada lubang, terus di situ gerak putih, terbang. Terbang? Enggak putih sih, kayak coklat. Melayang gitu. Tadi nongol. Kan dari sore ini katanya di atas tiang kami, di atas kepala ini banyak sekali yang sudah seperti melihat kita nih sekarang ini. Kok lu gak cerita? Ntar lu gak mau kalau gue cerita. Di mana? Dia. Di para-para. Masih ada? Itu. Innalillahi. Ih, serem banget. Bunyi suara kencang. Burung gitu. Kalian denger ya? Burung. Oh, pernah denger juga suara itu? Suara burung aku. Oke, kita nyalain lagi ya. Oke. Apa gimana? Dengerin lagi. Iya, ada yang suwil. Burung itu sih. Ada yang suwil, iya. Bukan burung, bukan. Tapi aku malah dengarnya nyinden. Iya, kalau gue tadi awal kayak nyinden, tapi gue nggak ngomong. Ningsi gitu nggak sih? Bukan ningsi. Kayak pokoknya gitu. Ningsi. Boleh panggil Kiatmo nggak, Kiatmo? Minta tolong. Lampunya mau di. Lampunya diterangin aja boleh nggak? Nyalain ya. Iya lampunya. Iya. Nah tuh. Ini lebih aman nih, kelihatan. Hmm. Alhamdulillah ya Allah. Ada yang melangkah? Sakit. Ya Kiatmo. Ini ya. Oh iya. Kiatmo. Itu apa? Okay. Itu yang tadi kata Kak Tommy ya, Kiatmo akan menangkap. Ya, betul. Aduh. Salah satu sosok. Ini saya rajahkan Hatim Sulaiman namanya. Oke. Okay. Moga-moga nanti kita bisa... Lihat bareng-bareng namanya? Ya. Iya. Hah? Nggak mau aku tuh lihat bareng-bareng. Maksudnya lihat apa nih bareng-bareng? Setan. Ini, coba. Beneran? Iya, coba. Tolong agak ini konsentrasi ya. Kosong. Karena takutnya, apa namanya? Ke kita ya, takut masuk ya? Takutnya itu. Jangan kosong. Wajahnya nggak serem kan? Bismillahirrahmanirrahim. Lu apa nih? Bang Wilhain Jati. Jati Rasul. Enggak beda. Belum. Aduh. Di belakang kita. Mati lampu sebelah ini. Aman kan? Di belakang kita. Aman ya? Apa yang pecah sih?
Gambarkan berarti dia ikut ini. Aduh. Ini. Jangan. Kayak ini kepalanya main begitu puntung kali. Puntung apa? Puntung. Siapa kamu? Siapa kamu bisa mengatur kematian kita? Derajat kalian jauh di bawah kita. Keluar dari tubuh ini kalau misalnya kamu tidak mau berbicara dengan baik. Gak ada tumpah. Jangan disembur ya, jangan disembur. Dorong Mang Ujang. Oh, yang apa? Yang ini. Aduh. Putih banget itu kenapa mau kesurupan bukan kak? Itu tangannya kenapa jadi berubah jadi putih? Enggak, tadi enggak putih. Siapa itu? Siapa itu di atas itu? Siapa? Olin ya? Itu siapa itu? Lupen! Kan udah dibilang kan? Cewek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tapi dia ke situ ngapain? Itu ngeliatin di sini. Itu siapa? Siapa dia dari kita? Dingin banget tangannya. Tangannya dingin banget. Iya. Lama ya. Pak Yana apa duit? Kamu kenapa?
takut. Jangan pikirin tau. Colin nyebut Colin. Yang punya pikiran. Iya, ada beberapa masuknya. Tuh siapa lagi tuh? Yang Colin. Sama, kita nonstop. Lalu aku bisa gimana? Ganti-gantian gue gak? Ganti-gantian. Sering ganti, jadi kan kagak kelihatan buat orang turun kan. Dia ngaco kayak dia pinter di otak. Terus nanti kita gak ada live, gak ada iklan. Yuka. Itu di atas sudah aman belum? Ruben, lu tanggung jawab dong, Ben. Gue mau ke atas, mau naik gimana lewat mana? Iya. Udah ada yang handle, jangan, udah ada yang handle. Jangan, jangan. Lu pengen kencing gue. Gue gak turun-turun ya? Stop, Ben. Ayo bangun. Olin! Bangun yuk. Allah. Rin, woi. Udah. Iya, iya, iya. Ya. Ya, aman, aman. Enggak mau gimana di sini nih. Allah. Udah. Kemati, bro. Udah. Kemati, Bro. Di depan enggak. Kelihatan aku kalau jauh. Mantannya si Mister, Mister, Minen, Mister, Ines. Ines. Tangannya bau deh. Kayak bau. Iya. Bau pantat. Kakak tadi megang ego. Cici bau, habis ngorek apaan kamu? Kakak tadi megang megang ke bau, Kak. Iya. Bau asam tau. Bau ini. Oke, yuk. Tisu basah dong. Ada ntar punya Pak Rojak. Indra. Ki, aku yang mana ya? Ini ya? Iya, Colin. Udah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tisu basah dong. Ntar ada disiapin. Oke, baik. Ini udah balik ke sini. Aduh, mana si Olin? Tadi yang pecah. Tuh, udah sama Kak Tommy. Apa yang ada di situ? Itu. Kapan terbangnya ke situ ya? Iya, itu dia. Kapan dia naiknya ke sana? Tadi kan kita ke toilet ya. Lah terus dia naik ke mana? Tau. Lewat mana? Disesatin sama setan. Kucing. Kucing. Ih, kucingnya naik. Kucingnya naik, Kak. Olin. Kucingnya naik. Lu kapan naik ya, Lin? Gak tahu dari mana. Jadi? Emang gimana posisinya? Gak tahu, aku kayak ke bawah gitu, Kak. Terus kayak panas banget. Jadi lu tumah di kamar mandi, lu tawa terbahak-bahak. Jangan jauh-jauh dari orang-orang, Olin. Olin. Iya. Kan temen lu ada si Arai, si itu, si apa namanya nih? Si Palsa. Gak, dia tiba-tiba ada di atas. Kok bisa ya? Iya. Jagain buat cewek jangan pada ngayap aja, napa? Ben, udah closing aja deh, Ben. Belum. 2 jam, kita 2 tanya, jam. Kita tanya sama Ki Atmo kali ya, Kak. Oh, ya? Kita panggil Ki Atmo. Ki Atmo. Atmosphere. Bukan ekor armosti. Ki Atmo. Ki Atmo. Tadi kan tadi yang pecah di sini apa iya. Sih pertama? Oh, dar itu kayak apa? Meledak di atas kepalanya A Irfan. Iya. Iya. Jadi kan tadi saya mau istilahnya ingin memindahkan makhluk yang ada di sini kan. Karena makhluk ini ganggu. Saya sebagai apa namanya? Oh, sebagai orang ingin memindahkan ini ke tempat yang lebih layak buat mereka. Oke. Okay. Ah, tapi entah kenapa makhluknya menolak dan powernya memang sampai meledak tadi. Tadi meledak apaan? Makhluknya mencoba... Si itu, si botolnya meledak? Iya. Yang kamu pegang? Iya. Pecah gitu. Jangan-jangan bau yang di tangan kamu itu dari botol itu. Jangan-jangan bisa jadi kayaknya. Enggak dong. Kan enggak, tadi enggak kena kan? Kena. Jur gitu. Kena. Kayak pecah ya. Kerasa, gitu kerasa kok. Kita. Oh. Itu perwujudan makhluknya iya, mungkin seperti ya. Itu energinya. Terus nempel di gue dong ini. Enggak apa-apa. Dibersihin terpulang. Nanti, iya. Nanti kita... Bersihin. Kita amankan lah, apa namanya? Aku udah gak kuat pengen kena tuh. Kentut aja gak apa-apa. Takutnya bunyi. Kentut gak apa-apa, yang penting gak bau ya. Kentut di sana bro. Lanjut aja deh, gak jadi. Ketutup lagi ya? Kalau mau kentut, tapi jangan lagi. Takutnya pas kentut gak bunyi kan tensin. Oke. Ya, tapi tadi sampai kesurupan masalah itu gimana? Iya, maksudnya tadi langsung pada tiga orang. Wong. Itu mungkin makhluknya karena yang saya apa namanya? Yang saya ambil itu makhluk yang iya mungkin agak pimpinannya lah di sini dia. Okay. Jadi yang tadi digambarin itu. Iya. Datang. Iya. Yang setan. Saya masukkan tadi coba. Ada pimpinannya setan ya? Iya. Ada dong. Terus tadi kok tiba-tiba kesurupannya dar di mana-mana. Itulah karena mungkin mereka marah ya. Mungkin mereka marah kita apa namanya? Lakukan masukin itu meledak. Akhirnya ya tim kita, makanya tolong ini ya, tolong agak hati-hati, agak jaga konsentrasinya. Tuh kan, bowo. Oke, terima kasih banyak ya Ki Atmo. Siap. Kenapa ini? Ya kita tuh gak berhasil sampai tuntas menceritakan tentang tempat ini? Selalu aja gitu ada. Karena oh, ini ya. Apa namanya, penolakan dari mereka, karena mereka gak mau diusik-usik sama kita. Sok tau lu. Ya benar juga, ya kan? Bisa jadi sih. Bisa gitu, benar. Oke. Okay. Mungkin aku bisa tanya sedikit ke Haru dan Cicis ya. Tadi kalau yang Haru lihat, apa sih yang terjadi? Tadi sih di sebelah situ, di mbak siapa namanya?
Arai. Ya. Arai. Itu aku ngelihat cewek dan memang apa sih? Apa war? Ada yang bersinar-sinar ya kan? Di satu kotak doang. Iya. Bersinar-sinar. Das ada gitu. Pusaka kali. Bersinar. Ada pusaka kali. Gitu ya. Yaudah makanya lu lihat ke depan aja. Kagak ini kayak tulang ekor kita kelihatan, Pak. Ini di depan itu jauh. Mata ekor. Tulang ekor. Masih namanya ini mata ekor kan? Kiatmu di mana sih? Pakai war. Terus. Oke, Haru. Oke, jadi tadi memang ada cewek ya. Dan aku ngelihatnya emang langsung pindah. Ya. Entah gimana ceritanya, itu cepet banget. Dari sini ke atas. Kayak gitu. Dan si cewek ini memang bentukannya ya seperti Miss K pada umumnya gitu ya. Oh, Miss K gitu. Tanya-tanya. Miss K. Kuntilanak. Kunti. Kuntilanak. Kayak gitu. Memang dia gak seneng sih kalau aku lihat. Dia ngerasa keganggu aja sama kita yang kesannya tuh kayak... Nantangi. Iya, kayak gitu-gitu. Padahal kan kita permisi-permisi juga ya gitu. Numpang-numpang. Kalau aku nambahin kali ya, kalau dari sosok perempuan tadi inget gak sih kita sempet sebelumnya kita interaksi sama cewek lewat mic. Kita semua nanya. Cewek itu yang mendekat dari tadi, dari arah sini, terus dia pindah ke boneka Larasati, itu sih gerak. Kayaknya kalau menurut aku perempuan itu kak, tapi yang tadi masuk ke Kang Yana sampai ke atas juga dia tuh berusaha buat ngecohin. Karena tujuan dia bikin kita semua takut nanti bisa kesurupan massal semua. Untung enggak. Untungnya tadi kita tetap fokus kan. Jadi dari tadi tuh emang di belakang kamu tuh ada yang bolak terbang ya. Kayak gitu. Dan itu makanya jelas banget sebenarnya. Tadi AA juga duduk di sini panas. Iya, enggak enak banget. Enggak apa-apa. Itu tadi kejerat lehernya kenapa sih? Nah tadi itu pas ke arah yang masuk juga gitu ya, lehernya di kesampingin gitu. Iya. Tadi kesampingin gitu diangkat. Nyambung dong sama yang tadi. Itu dia, jadi kalau menurut aku. Hah? Apaan? Apa itu? Ada suara-suara. Kok asap? Ini asap kan? Iya. Ini ada asap apa tiba-tiba? Gak ada yang ngerokok? Ada yang kaprak-kaprak? Gak ada dong, ada yang ngerokok. Ada yang kaprak-kaprak dong? Gak mungkin gak di depan aku, gak mungkin ada yang ngerokok. Iya kan gak boleh ya. Asap apa ya? Emang gak boleh? Gak boleh, kan distasting. Iya apa ya? Oke, okay. Kayaknya sih kalau menurut aku emang ada sesuatu di tempat ini sih kak. Entah pusaka yang masih tersimpan atau memang sesuatu yang sengaja ditanam sampai akhirnya memakan korban. Sebenarnya kita nggak bisa bilang kalau mereka bisa aja mereka ngaku-ngaku kalau mereka bla 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 bla. Tapi aku melihat memang ada banyak gumpalan energi yang negatif. Negatif. Dari tadi ada di belakang kita. Kayaknya emang mereka sengaja nungguin aja kalau kita akan ke sana. Tapi ngomongin pusaka sih, apanya ada korelasinya sama pohon di belakang ini kan ada pohon yang dikeramatkan. Oh iya. Kata siapa? Kamu udah lihat kak? Katanya udah lihat. Atau kata warga? Berdasarkan riset sih dan warga juga emang ada pohon di belakang sini. Iya, yang dikeramatkan apa itu bisa jadi? Ada yang ada hak kan? Iya. Sama ya, berarti ya. Sama kita. Diam. Coba dia ya. Halo. Hah? Itu apa? Sumpah amit-amit gue mah. Halo. Tuh ada lagi. Coba ngomongin ini. Ini kan. Coba buka. Gak ada. Kalian diamin pas pakai. Ya ini sensitif banget. Coba pakai lagi ya. Dan sebelum mulai tuh ini udah didoa-doain gitu. Kenceng banget. Oh my god. Begitu kan ya Pak? Kayak ngerekam. Kenceng banget. Dia udah apa ya kayak. Ini makin malam makin kenceng loh. Udah, karena dia ngerasa kita makin kita buka enggak, kali ya kak ya. Udah, soalnya kita dari kita bongkar ya. Kita udah di sini juga gitu loh. Kayak kesenangan kita. Belum disiapin enggak? Apalagi barusan Kak Tommy ngebahas tentang pohon keramat. Yang mungkin sebenarnya dia makin ya ketahuan gitu. Makin terganggu. Tapi dia ini enggak apa? Ngomong enggak ke kamu? Jangan macam-macam gitu kita. Enggak sih, cuman apa mau cek pakai tarot? Coba deh. Boleh. Ibarat kata dia marah sekali gak gitu dengan kita di sini gitu. Bilang lihat aja, kali ya. Kita numpang-numpang gak ngapain. Responnya mereka gimana? Kita cuma sebutin doang gitu ya. Kita cuma yang tahu ada apa. Tadi ini jahat gitu ya. Iya. Halo apa-apa. Ada yang ngomong sumpah demi Allah, ada yang ngomong pakai deh. Pakai. Enggak, itu kita coba fokus dulu ya. Kita fokus dulu ya. Aku dengar bentar. Siapa kamu dan mau bicara apa kamu? Aku gak ngerti guys. Cowok, tapi cowok. Ada yang ngomong. Megaku lebih. Coba sekali deing, mana yang ngomong naon, ayo. Halo?
ayo yang disampaikan. Indit pergi. Indit pergi. Indit bahasa Sunda. Indit iya. Pergi. Ini suara apa ya? Iya saha. Naha, naha kudu indit sagala. Ini. Naha urang-urang kudu indit. Gak jawab. Kumaha dah? Gak jawab pasti. Mane saha? Itu aku yang tanya, kumaha damang? Saha mane? Ah itu dia. Ada suara motor. Apa artinya? Ya, ya. Jangan ada yang ngomong, makanya tadi denger cuma bla 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 ku aing. Coba sekali lagi ayo, cicingnya. Ditanya lagi aja, A. Munte indit kunaon? Halo, Akang, munti indit kumaha? Hilang, hilang dia nggak ada. Kenapa? Pokoknya dia minta ya? Kita pergi. Pergi, pergi. Oke. Okay. Indit itu pergi ya? Okay. Indit, indit pergi. Oke, okay, kita mungkin dilanjutin lagi Haru. Iya, okay. Dari tarot. Ini ada Seven of Swords di sini. Aduh, ayam, 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 ayam. Ada Seven of Swords di sini ya. Hmm. Di sini ada Seven of Swords. Ada The Moon, ya. Ada Six of Pentacles juga di sini. Terus ada Ace of Wands, tapi kebalik di sini. Seven of Pentacles sama yang terakhirnya jelek banget jujur aja. Apa itu? Ini ada Tower. Jadi intinya sih gini, kalau yang aku baca ya, mungkin salah satu dari mereka ini kalau aku ngelihat mereka ini minta pertukaran dari kita biar kita tuh selamat lah dari sini. Maksudnya okay. Pertukaran tuh gimana? Tumbal, kata kasarnya tumbal gitu. Begitu, ya? Lebih ke arah situ. Enak aja manusia dikasih tumbal kayak begitu. Ya. Derajat kita lebih tinggi dari manusia setan. Nah, mungkin salah satu dari kita nggak tahu siapa ya, bukan cuma di sini tapi seluruh kru juga itu bisa aja yang ada yang disesatin. Disesatin tuh maksudnya dibikin keder, bukan disesatin tuh maksudnya dibikin hilang kayak apa ya, linglung, hilang kesadaran ya, kayak gitu, tersesat. Disesatin lah intinya gitu, disesat kayak sorry nggak apa kan bentar kayak maksudnya tuh dituker gitu loh. Udah ketemu. Misalnya badannya badan Frizzly kalian lihat, tapi sebenarnya dalamnya udah bukan Frizzly. Nah, diganti, itu gitu. Kayak gitu. Tapi enggak ada hubungannya dengan awan yang tadi di awan dong. Enggak ada. Jangan dong. Enggak akan ada. Karena gimana ya kayak mereka tuh di sini aku ngelihatnya mereka tuh minta kayak mereka tuh juga kepengen jadi lebih apa ya? Lebih kuat. Makmur. Iya, lebih kuat, lebih makmur karena kan mereka di sini meskipun lumayan rame ya, cuman kayak tetap aja mereka tetap mau lebih banyak lagi, lebih gitu. Sempurna gitu ya dari sekarang. Intinya tapi yang kamu lihat dari kartu itu jahat, jahat. Berarti dari awal sampai ini energi yang ada di sini tuh jahat semua ya? Iya. Yeah. Nggak ada yang bisa diajak komunikasi dengan baik kak, ya kan? Tadi juga waktu masuk di kak Arai, dia bilang gini. Mati kalian semua, ya, tumbal. Iya ngomong tumbal, dia pas kesana dia ngomong tumbal. Ternyata di tarot juga tumbal. Emang dia udah jahat. Kayaknya emang pernah ada sesuatu yang pernah terjadi kali ya. Tapi kita gak tahu namanya jin, sifat mereka pasti pura-pura. Nah, jadi kalau ini tambahan kartu yang tadi keluar lagi, kan tadi sempat ada pesan juga kan ya. Ini ada King of Cups kebalik, jadi si orang yang tadi ngomong, lewat tarot kita, lewat tarot saya ini, dia ini pernah jadi pernah jadi tumbalnya mereka gitu. Korban. Nah mereka pengen yang kayak gini lagi gitu. Oh jadi kayak misalnya nih, aku punya perjanjian harusnya numbalin 20 orang, tapi belum selesai, jadi dia minta lagi untuk dilanjutkan.
jahat dong berarti pantesan. Berarti yang 15 orang itu bisa jadi memang ditumbalkan ya, bukan murni kecelakaan kerja ya. Bisa jadi. Jangan-jangan yang punya ini punya tumbal, karyawannya dijadiin tumbalnya. Atau itu yang kita bicarain deh tadi. Iya. Ya. Atau sebenarnya kita belum tentu juga. Iya, bukan yang punya cuma ini. Asumsi aja ya. Dari zaman dulu kita enggak tahu ini seperti apa, iya, pernah jadi tempat sebelum, apa. Sebelum dijadikan tempat ini. Siapa tahu kan tanahnya ya kan? Heeh. Karena sengketa apa. Karena kan kalau kita ngomongin tentang kerajaan zaman dulu pasti harus ada yang menjadi tumbal. Harus. Tumbal itu apa sih? Manusia yang dikorbankan. Dikorbankan. Nyawa? Iya. Oh my god. 15 orang. Eh tadi ada 7 sword. Ada 7 of sword itu yang tadi aku kasih tahu ke kalian. Maksudnya tuh dia ingin tanda kutip mencuri lah salah satu dari kita. Nah 7 ini menyesatkan. Kita bertujuh juga. Hah? Oh iya benar. Yang tengah 2, aja deh. 3, 4, 5, 6, 7. Tengah Kak Anwar berarti. Aduh. Enggak, kita gak boleh percaya sama kayak gitu murid. Iya. Percaya sama Tuhan ya. Iya, gak boleh. Itu hanya kebetulan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Nah ini kalau ngomongin tentang Irfan atau Jerayut ya. Ya. Tapi kalau lu sendiri ada cerita, pernah ada cerita-cerita kayak gini gak sih? Maksudnya? Cerita-cerita horor. Pengalaman horor. Pengalaman horor gitu. Ah kan pengalaman banyak tuh. Iya. Di rumah kamu tuh apa ya? Hotel atau apa gitu. Iya. Belum ya? Lu banyak ya? Enggak. Jerayut? Aku juga enggak. Belum pernah sih. Tapi ya itu kalau gue mah hubungannya pasti dengan si Awan. Awan tuh selalu di dekat gue, selalu dia gitu. Dia lebih sensitif ya. Yang herannya si yang kesurupan yang masuk ke Awan itu selalu komunikasi sama gue. Karena dia ngerasa kakak yang selalu pasang badan. Sama aja kalau di sini tiba-tiba masuk nih, semuanya berusaha keluarin sama ayah sama Karubin. Padahal Karubin enggak ngapa-ngapain, tapi dia bisa bilang kalau ya kamu yang dia minta untuk kayak dilepaskan gitu. Ya itu, dan dia selalu nyebut nama gue mulu. Oke. Oke, tadi kan kak... Apa? Enggak. Gue ini, gue mau cerita, gue sempat hampir kesurupan juga, tapi gue tuh selalu bertahan dan gak menyerah. Okay. Jadi melawan. Dilawan. Ya, katanya kalau misal gue ya udahlah itu pasti kena. Masuk. Jadi kayak kecekek gitu terus udah gitu sesek, mual terus sampai gitu udah pernah. Tapi sampai hilang sih enggak, tapi jadi gue diambang sadar dan enggak sadar gitu dan karena gue nya nahan enggak mau berontak. Enggak berhasil, tapi sampai wuk pernah. Terus pandangan gue juga pernah juga seketika wus gitu, itu proses juga ya, gitu. Betul. Jadi tiba-tiba pandangan tuh gitu, ada, ya gitu. Kabur. Bukan kabur, goyang-goyang gitu, wus, gitu. Pokoknya dia ngerasa pandangan di depan pusing. Dia udah nah, kecampur, ya. Itu, betul. Terus ada, pernah juga sesak, pernah juga kayak ada yang ngeganjel di sini. Ngeganjel gitu. Sini, kayak ada yang neken gini, nih, war, bentar, kayak gini nih. Kayak gitu. Kayak asam lambung ya. Nah, terus udah gitu juga pernah, apalagi gue ya. Yang kayak mau keluar gitu, gitu. Itu kontraksi ya? Bukan kontraksi. Tapi itu emang itu tanda-tanda biasanya mau kesurupan tuh kayak gitu iya. Sih. Nah, tanda-tandanya. Berarti kalau gue menolak itu bagus ya biar enggak? Bagus, sebenarnya kan kayak yang aku bilang, cara mereka sebelum masuk ke tubuh manusia, mereka mengganggu pikiran kita. Oke. Okay. Iya, dia berusaha untuk bikin kita yakin kalau kita enggak akan baik-baik aja. Ya, ya, kalau ya, kita ya. Percaya itu, ya udah mereka nguasain nah, tubuh nah, kita. Nah, makanya gue selalu bilang gak mau, gue selalu gitu. Berarti harus lawan. Tapi kita. Jadinya malah kayak keluar teriak. Iya, gitu, betul. Iya, gitu. Benar-benar. Gitu. Oke. Okay. Ya, kalau aku kan sering tuh sama kemarin juga pernah di jalan itu kalau kita kayak diganggu gak sih? Termasuk apa diganggu itu? Gak sih? Kenapa? Ada apa kak? Gak apa-apa kan? Apaan? Aman ya? Apa sih? Ada apa? Ada apa kak? Kenapa begini-gini tadi? Ada suara begini-begini ya? Gak ada. Enggak. Aku udah lupa mau ngomong apa tadi? Ikut sama Irfan. Ikut sama Kak Irfan. Enggak, bukan. Kak Jerayut. Kalau ke jalan tol gitu kan. Kan aku kan suka pengen pipis tuh. Itu termasuk. Apa sih kenapa ketawa? Itu termasuk kayak diganggu gak sih? Enggak. Tiba-tiba pengen pipis mulu gitu. Enggak ya? Enggak. Gangguan sih. Emang lu banyak minum. Kadang-kadang enggak pernah ada juga pengen pipis mulu gitu. Minum, pipis. Iya.
Kalau hantu Thailand mau aku cerita enggak hantu Thailand? Mau. Nah, boleh. Kalau hantu Thailand tuh lebih ke hantu apa namanya? Pipret itu. Pipret. Apa? Pipret. Itu apa? Itu diceritain sih sama teman-teman, pipret itu hantu yang bentuknya tuh tengkorak. Terus badannya besar. Tinggi, lebih tinggi daripada pohon kelapa gitu. Gede banget. Iya, serem. Namanya apa? Pipret. Ada nama yang lebih bagus gak sih? Ya, emang namanya itu. Maksudnya pipret. Kalau di sini, apa ya? Gede lu. Pokoknya tengkorak gitu lah, Ruben. Tengkorak, tinggi banget. Terus dia jalannya malam-malam. Malam-malam. Bella. Lah. Bella. Sebentar. Siapa? Bella. Bella. Cicing. Yang siapa nih? Cicing. Bella. Hei. Ini lu kalau enggak. Bella, Siapa lagi? Oh, Johan.
Oh, Jawa. Oh, Jawa. Siapa? Siapa ini? Oh, kamu kosong, kamu lagi kosong. Oh, Jay. Hei. Keluarga, keluarga. Diam. Allahu Akbar. Diam, 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 diam. Hei, 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 hei. Hey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang dari gunung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jeblak. Jadi tadi aku ke kamar mandi. Habis dari kamar mandi, nggak tahu. Allah. Lemes banget ya Tuhan. Jadi aku ngapain? Assalamualaikum. Soalnya toiletnya di sana tadi guys, jadi kenapa, khawatir kenapa? Ini lumayan kenapa? Jauh. Terus tadi aku sendirian. Kayak kirain berani itu padahal ternyata. Kami di sini hanya ingin mencari cerita di tempat ini. Enggak ada yang ingin mengusik kalian. Kebut pipis terus kayak ya udah jalannya santai sambil lihat kanan kiri. Terus pas pulangnya juga pelan-pelan. Cerita tentang tempat ini. Semua yang dia macam cerita naik tak. Iya ceritanya. Tapi kita ingin tahu. Nyaho saya tadi dia. Kamu siapa? Musik-musik mana? Musik-musik. Enggak ada yang musik. Enggak ada yang musik. Jangan usik. Lembai tadi lembai mana? Usik di hutan. Lewong lagi ke sawo ki. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Kembali gini, Kak Indra. Yuk udah yuk. Kak Indra. Kumpulkan sok. Sok kumpulkan. Kumpulin hitam dan putih. Sok kumpulkan. Sok kumpulkan. Tahan. Tahan. Tahan dari sana. Kelilingin. Yo. Ini kok nangis di sini? Apa dong? Allah. Ayo. Allahulailah. Bismillah. pengen mati katanya. Pengen mati ayam. Lah bukannya udah meninggal. Kunaon. Kunaon hayang pae sagala kunaon. Hayang pae. Apaan? Hayang pae itu apa itu hayang pae? Dibuang di sini, dibuang di sini. Dia mau mati dibuang di sini. Kadimas. Kak Dimas gak pernah kenapa-napa loh. Dimas. Kak Dimas. Dia gak pernah kenapa-napa loh. Karunya ibadah orang aduh. Udah diturutin gue lagi. Siapa orang yang punya. Kunaon. Kunaon. Sedikit kunaon kamu teh. Dimas. Muntahin Dim. Pelan-pelan. Dia lompat lagi, kenapa lu? Kenapa ya lu dia lompat? Allahu Akbar, astagfirullahalazim.
Astagfirullahaladzim. Eh, ya Allah, Kang Yana. Ini ngapain? Kang Ujang, Kang ini, Kang siapa? Mas Iqbal. Ini kenapa ini? Licin. Aman. Licin doang aku. Kenapa? Itu apa? Ayang naon maneh? Mau apa? Assalamualaikum. Jangan di situ. Jangan di situ. Hei. Ntar dulu. Si Kanwar. Mau apa? Mau ngapain? Mau ngapain? Enggak. Lawan saya. Enggak. Itu tuan buat. Awas. Perutnya keras banget. Nih, kacamatanya si Ojo nih. Makanya udah dibilang, jangan pada kabur. Ini Kang Yana bangunin. Assalamualaikum, Kang. Kang Yana. Jang, istighfar. Ujang. Udah, masih keras perutnya. Nah kalau dukunnya pada begini saya mau ngobatin kita. Dukun. Ayo ngomong. Ini dia keras banget. Kak, enggak apa-apa Kang Yana. Udah, orang bangun. Udah, ngapain takut kesedak. Ini kenapa bisa? Ibu-ibu dan wanita di sini semua kumpul sih. Gue terus takut terus kelihatan. Udah gitu lo lompat. Lu mana ada sih bacaan kopi pahit, kopi manis. Aduh panas. Kaki aku mau begitu. Semuanya kayak kakek lu, kayak sakti deh. Semuanya lu bacain dulu, bacain di sini. Kopi pahit, kopi panas, kopi manis. Beneran. Kaki awan itu ya dong. Oh iya. Salam. Gak apa-apa. Jodoh kopi manis, kopi pahit, salah pincah, salah koel gitu. Salah koel. Iya misalnya namanya, kita kan manusia nih. Kakek lu bandit kali, salah koel. Salah tingkah, salah koel. Masa salah koel? Kok ini masalah banget sih, Ben? Oke, ini kayaknya kita harus berhenti dulu ya. Kita harus closing. Kita tolong dibersihin dulu sebelum kita mulai lanjut. Nah, tapi sebelumnya juga, Tom kenapa Tom tadi? Tadi kebanting Ujang, jadi kepalanya ke tanah duluan. Manja deh. Si Jerawi juga tadi pantatnya sakit. Kepalanya benjol. Benjol dia. Benjol katanya. Ya, gak syuting sih. Ini bener benjol. Si Bowo ya enggak syuting si Idun. Doain war. Ya war. Kopi pahit. Jangan dipencet-pencet dong. Caranya itu harus enggak boleh dipencet kan? Jangan dipencet justru. Jangan dipencet. Aku lagi melihat ada apa di pala. Ngerasain, lihat. Bisa aja mah. Oke, baik. Ini ya udah Anwar jagain ya. Biar Anwar lebih tenang. Udah kalau kayak gitu terima kasih ya untuk semuanya. Tapi sebelumnya ada 8 orang pemenang ya, itu ada siapa aja? Jawabannya tadi itu kecelakaan buruh. Pemenangnya ada 8 tuh, ada Eka Nurrohmawati, Peti Ayu Azhari, Putri Nika Rahayu, Agung Malmsteen, Aulia Maulidina, Dea Destiana Putri, Amia Moy, Andra Lowry. Oke, selamat. Kalian akan mendapatkan tiket The Lost World episode 3 dan juga 4. Bu Ratna anaknya benjol ibu. Iya nih, kesianan. Biasanya disemurnya pakai rambut lagi kan, rambutnya nggak ada. Oh iya. Terus pakai apa? Doain. Lama-lama bener dia. Doain dulu Otomi. Oke. Waalaikumsalam. Tinggal nanti kidul tihandap tijero kopi manis kopi pahit iya kempes benjolna ente awun ente salat oel salat incak cager mana? Artinya? Nangir, bismillahirrahmanirrahim. Karena aku ngerti. Karena kan dia benjol kan memar kudu dingin. Iya. Nanti abis ini langsung ke rumah aku ya. Ngapain? Mau quality control. Gak dicek lagi. Tapi sumpahin dia banget ahli benjol. Tang kelingking lu yang ngetril gak ada yang ngobatin. Ada yang benjol lagi tuh. Itu benjol juga tuh. Mana? Kakinya? Itu sepatunya.
Apa sih yang menjual? Apalagi sih. Oke, baik, terima kasih untuk Jirayut, Irfan Hakim, terima kasih banyak. Haru juga terima kasih banyak. Sukses buat semuanya. Besok kita akan lanjut lagi dengan jalan-jalan malam. Udah, gak usah. Terus, itu udah ditunggu bagaimana reaksi mereka ya. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi, bye. Terus sampai jam 12 loh kita loh. Dar. Der. Dor. Dadedor. Sir, bangga, sir. Duh, kencing.